Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama ajma'in. Nawaitu ta'alima wa ta'alim wa nafa wa intifa' wa mudhakarata wa tazkir wa ifadata wa istifadah wa al-hatha ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dilala ala al-khair ibtiga'a wa jillahi wa mardatihi wa kurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Galal musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa alumikum fi darain amin. وقال نفع الله به عليكم برسالة الحبيب أحمد بن زين الحبشي والمختصر اللطيف أقرئ الطلبة فيها لأن السلف ضمنوا بالفتوح لمن قرأهما وكان السلف يحبون قراءة الإغناء على أبي شجاع للخطيب والحبيب حسن بن صالح البحر ما قرأ إلا الإغناء. Ini masih menceritakan tentang kitab-kitab yang dianjurkan oleh para salaf dibaca, baik itu dari kitab tafsir, hadis dan fikih, begitu juga kitab-kitab yang lainnya. Dikatakan di sini, alaikum birisalatil Habib Ahmad bin Zain al-Habasyi. Hendaknya semestinya bagi kalian membaca, mempelajari kitab risalah, risalah al-jami'ah, ya, risalah al-jami'ah yang dikarang oleh Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, murid daripada Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, dan juga kitab Mukhtasar Latif. Ini keduanya sama-sama dalam ilmu fikih. Tapi Risalatul Jami'ah ini kitabnya lebih tipis, akan tetapi di dalamnya dikatakan oleh beliau Al-Habib Ahmad, ma'alaftu kitab bihadha illa li thalath, aku tidak karang kitabku ini kecuali karena tiga. Yang pertama ada ilmu tauhid, yang kedua ilmu fikih, yang ketiga adalah ilmu tasawuf. Jadi kitab yang tipis di dalamnya ada tiga ilmu. Kalau tauhidnya menjelaskan beberapa sifat Allah, dari rukun Islam, rukun iman, dan beberapa sifat Allah yang dijelaskan. Kemudian fikihnya, ya, enggak banyak, juga enggak begitu detail, karena risalah ini dipelajari bagi pemula sebelum mereka mempelajari Safinatun Najah. Jadi sebelum mempelajari kitab Safinatun Najah, mereka mempelajari kitab Risalah Al-Jami'ah. Kemudian di akhirnya menjelaskan tentang tasawuf yang berhubungan dengan maksiat. Maksiatnya hati, maksiatnya mata, maksiatnya tangan, maksiatnya kaki, dan yang lain sebagainya. Kemudian Mukhtasar Latif. Mukhtasar Latif, ya, mendekati Safinatun Najah. Pembahasannya kurang lebih dengan apa yang ada di Safinah. Lah, dua kitab ini diperintahkan untuk diajarkan kepada murid. Aqri'ut talabata fihima, ajarkan dua kitab ini kepada murid-murid. Kenapa kok diperintahkan untuk diajarkan? Li'anna salafa dhaminu bil futuh liman gara'ahuma, karena salaf menjamin orang yang membacanya akan futuh, mendapatkan fatah. Fatah ini dikejar, ya, bagi setiap murid. Jadi setiap murid mengejar untuk mendapatkan fatah, karena
dibukakan pintu ilmu akan memudahkan dia untuk memahami dan mempelajari serta menangkap ilmu-ilmu yang baru. Akan tetapi untuk mendapatkannya enggak mudah. Mendapatkannya enggak mudah karena butuh himmah, butuh semangat yang tinggi. Butuh selalu mudzakarah, mengulang-ulang apa yang sudah dipelajari. Butuh menelaah dengan tekun, dengan semangat, baru bisa mendapatkan fatah. Atau lewat guru. Lewat guru. Guru mengajarinya sedikit tapi dia memahaminya lebih. Kenapa? Siapa yang membukakan? Gurunya. Kita kan punya akal ya, kita punya otak. Lah otak kita ini terkadang ketika seseorang menjelaskan ini, kita paham tapi hanya itu, tidak paham yang lain. Seakan-akan di otak kita atau di akal kita ini ada yang nyumpet, ada yang nahan. Ada guru yang menjelaskan kepada kita, yang mana guru ini seperti buka yang menghalangi dalam akal kita, dalam otak kita, membuka, seperti membukanya. Akhirnya apa? Dia paham. Nah, makanya guru fatah ini terkadang bukan guru yang mengajari kita selalu, tapi yang hanya mengajari kita beberapa kali, tapi sudah membukakan pintu ilmu yang sangat luas untuk kita. Nah, kalau kita lihat Haib Ali Habsyi, belajar dari ulama ini, ulama itu. Tapi yang menjadi guru fatahnya Al-Habib Ali Habsyi, di antaranya Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Dibukakan pintu ilmu. Jadi seperti kalau misalnya tadi itu berbaut, bautnya dilonggari, akhirnya langsung. Sedikit yang disampaikan, sedikit yang diajarkan, tapi yang didapatkan oleh murid tadi itu sangat luas. Atau dari usahanya si murid sendiri, dengan tekun, dengan semangat, dengan serius, ya, menelaah, mempelajari, memahami, dia akan mendapatkan fatah. Lah, orang yang membaca kitab Risalatul Jami'ah atau Mukhtasar Latif ini dijamin oleh salaf akan mendapatkan fatah. Makanya diperintahkan untuk diajarkan. Kemudian wakana salaf yuhibbuna qira'atul igna ala Abi Syuja' lil khatib. Salaf juga mencintai membaca kitab Al-Igna, syarah daripada Abi Syuja'. Ya. Kalau Abi Syuja' ini kalau biasanya di sini dinamakan Fathul Gharib. Hah? Matnul Ghaya wa Takrib. Ya, kalau di Indonesia matan al-Ghaya wa Takrib. Tapi kalau di Hadramut biasa disebut dengan Abi Syuja', karena pengarangnya. Lah, Abi Syuja' ini memiliki beberapa syarah. Ada Igna, ada Bajuri, ada ada syarahnya Igna, ada Fathul Gharib dan yang lain sebagainya. Ada beberapa syarah. Lah, syarah yang paling dicintai oleh para salaf dari syarah-syarahnya Abi Syuja' atau Matnul Ghaya wa Takrib ini adalah Al-Iqna. Yang dikarang oleh Imam Al-Khatib. Wal Habib Hasan bin Shalal Bahr, dan Habib Hasan bin Shalal Bahr magara ila Iqna, tidak membaca kitab kecuali Iqna. Jadi yang selalu menjadi pegangannya Iqna, Habib Hasan bin Shalal Bahr. Ya. Kemudian An Ibrahim bin Muhammad Asy-Syafi'i, qala sa'altu abi ayyul ilmi ata'allamuh, fa qala amma syi'ru fa innahu yadh'u rafi' wa yarfa'u al-khasis, wa amma nahwu fa idza balagha sahibul ghaya fihi sara mu'addiban.
Wa amal Qur'an fa idza balagha sahibul ghaya fihi sara mualliman. Wa amal fiqhu fa huwa sayyidul ulum. Dari Ibrahim bin Muhammad Asy-Syafi'i. Beliau berkata, aku bertanya kepada ayahku, ayul ilmi ata'allamu, ilmu apa yang aku pelajari? Lalu dijawab, amma syair, adapun ilmu pensyairan, fa'innahu yadha'ur rafi, ilmu pensyairan ini nanti digunakan untuk apa? Menjatuhkan yang mulia. Wa yarfa'ul khasis, mengangkat yang rendah. Zaman dulu, zamannya Nabi, orang yang ahli syair, yang pintar dalam bersyair, itu umumnya kebanyakan muji orang-orang dolim, muji orang-orang fasik, orang-orang yang ahli maksiat. Ketika mereka memuji, mendapatkan harta, mendapatkan uang dan lain sebagainya. Lawannya orang-orang yang fasik, lawannya orang-orang zalim ini selalu dihina dalam syairnya. Jadi membandingkan, oh, ini hebat, ini yang zalim, yang fasik diangkat. Yang mulia, yang mulia, yang istimewa, alim, abid, ya, selalu berzikir kepada Allah, ini direndahkan, ya, direndahkan. Karena itu katakan, dikatakan akhirnya kalau ilmu syair nanti dibuat mengangkat yang buruk, menjatuhkan yang mulia. Artinya apa? Gak begitu penting. Wa amma nahwu, adapun nahwu, fa innahu fa idza balagha sahibul ghaya fihi sara muaddiban. Kalau nahwu, siapa yang mempelajari sampai puncaknya, jadi benar-benar memahami ilmu nahwu, sara muaddiban, dia akan menjadi muaddib, dia akan menjadi menjadi pendidik atau menjadi orang yang ahli dalam bahasa, akan mudah bagi dia untuk mempelajari, memahami ilmu-ilmu yang lainnya. Karena itu ilmu nahwu dinamakan dengan ilmu alat. Ilmu nahwu dinamakan dengan ilmu alat. Wa amal Qur'an fa idza balagha sahibul ghaya fi sara mualliman. Adapun Qur'an, nah, ilmu Qur'an, kalau orangnya benar-benar memahami apa yang dipelajari daripada ilmu Qur'an, akan menjadi guru. Wa amal fiqhu, adapun ilmu fiqh, fahuwa sayyidul ulum, adapun ilmu fiqh adalah sayyidul ulum, tuannya ilmu. Nah, tuannya ilmu adalah ilmu fiqh, karena ilmu fiqh ini menggabungkan antara Al-Qur'an dan hadis. Nah, menggabungkan antara Qur'an dan hadis, bahkan dari itu akan ada di dalamnya sirah, sejarah. Sejarah untuk tayamum, sejarah ini ada. Makanya dikatakan sayyidul ulum, menggabungkan. Karena orang tidak mungkin bisa menjadi faqih kalau dia enggak ngerti nahwu. Dia faham nahwu, dia bisa mempelajari ilmu nahwunya. Nah, dia bisa mempelajari ilmu fikihnya. Dari situ ketika dia mempelajari ilmu fikih, mau tidak mau berhubung dengan Al-Qur'an, juga berhubung dengan hadis. Mau tidak mau, kita bahas wudu, mau enggak mau, kita sambungkan dengan Al-Quran. Kenapa kok wudu membasuh empat anggota, enggak yang lain? Kita kan membaca ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, idza qumtum ila sholati, fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Begitu juga tayamum, ada tayamum ini, gimana? Kita kan membaca Al-Quran. Wa in kuntum ala safarin aw in kuntum mardha aw ala safarin wa lam tajidu ma'an aw in kuntum mardha aw ala safarin wa lam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Kita hubungkan dengan Al-Qur'an lagi.
Kemudian kalau misalnya ada air enggak mencukupi untuk semua anggota wudu, kemudian kita apa? Ada lagi hadisnya dan yang lain sebagainya. Karena itu dikatakan ilmu fikih adalah sayyidul ulum. Qala sayyidina al-imam Abu Ahmad bin Hasan al-Attas radhiyallahu anhu, arba'u muqaddimat yang bagi qira'atuha wa tikraruha lil mubtadi' wal mumtahi. Al-mubtadi' tanfa'uhu wal muntahi tudzakkiru. Lihtiwa'iha ala ulumin katsirah. Wa hiya muqaddimah tafsir Al-Fakhri Razi. Wa muqaddimah syarh An-Nawawi ala Sahih Muslim. Wa muqaddimatuhu ala syarh Al-Muhadzab. Wa muqaddimah Ibn Khaldun. Dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hasan al-Attas, ada empat muqaddimah yang semestinya dibaca dan diulang-ulang, baik bagi pemula ataupun orang yang sudah sampai pada puncaknya. Setiap kitab itu kan ada mukaddimahnya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina, disebutkan amma ba'du kada 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 disebutkan. Lah itu namanya mukaddimah. Setiap kitab pasti ada. Nah, ada empat kitab atau empat mukaddimah semestinya dibaca dan selalu diulang-ulang bagi pemula ataupun orang yang sudah alim. Pemula untuk mengulang-ulangnya, begitu juga orang yang sudah alim. Tapi ibarat obat khasiatnya berbeda untuk pemula dan untuk orang yang sudah alim beda. Kalau untuk pemula akan memberikan kemanfaatan untuknya. Bagi pemula akan memberikan kemanfaatan. Tapi kalau bagi orang yang sudah alim, tudzakiruhu mengingatkannya. Nah, jadi orang yang sudah berada di puncak itu butuh pengingat. Orang yang masih mulai itu butuh dorongan, support supaya. Nah, ini manfaat untuk bagi pemula. Untuk pemula memberikan kemanfaatan untuknya, bagi yang sudah alim akan mengingatkannya. Kenapa kok dianjurkan untuk dibaca dan diulang-ulangi? Lihtiwa'iha ala ulumin katsirah, karena merangkap ilmu yang banyak. Jadi ngerangkap mukaddimah di situ itu merangkap banyak ilmu. Lah mukaddimah apa aja? Pertama mukaddimah dalam kitab tafsir Al-Fakhr Razi. Kitab tafsir Al-Fakhr Razi. Yang kedua, mukaddimah syarahnya Imam Nawawi atas Sahih Muslim. Imam Nawawi mensyarahkan Sahih Muslim. Mukaddimahnya Imam Nawawi disyarah Sahih Muslim. Dan yang ketiga, mukaddimahnya Imam Nawawi disyarah Al-Muhadzab. Syarah Muhadzab. Mukaddimahnya Imam Nawawi di dalam syarah Muhadzab. Kemudian yang keempat, mukaddimah Ibn Khaldun. Nah, Ibn Khaldun ini ulama sejarah, ulama sirah, kemudian juga filosofi, ya, pakar filosofi. Itu Ibn Khaldun. Beliau bermadhab Maliki. Bermadhab Maliki, lahir dan besar di Tunis, kemudian merantau ke Maroko, Andalus, kemudian kembali ke Tunis, kemudian menetap di Mesir dan meninggal di Mesir. Kitabnya diantaranya yang terkenal Al-Ibar wa Diwanul Mubtada wal Khabar fi Tarikhil Arab wal Ajam wal Barbar. Ya, satu kitab. Ya. Al-Ibar wa Diwanul Mubtada wal Khabar fi Tarikhil Arab wal Ajam wal Barbar. Ya. Nah, itu empat mukaddimah yang dianjurkan untuk selalu dibaca dan diulang-ulang. Mudah-mudahan kita bisa mempelajari kitab-kitab ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu paham
dari apa yang kita pelajari dan menjadikan kita orang-orang yang bermanfaat dunia dan akhirat untuk diri kita, keluarga kita, kerabat kita, tetangga kita, teman kita dan umat Islam pada umumnya. Amin Allahumma. Amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi. Alhamdulillahirabbil alamin.